Jalan Raya Taktakan Gunung Sari Takari, tepatnya di Kampung Cikoa, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Serang, Kota Serang, merupakan akses utama warga menuju Anyer, tertimbun material longsor Kamis pagi. Longsoran terjadi di 3 titik dan membuat jalanan sepanjang 1 km tertimbun material longsor. Akibatnya mobil pengangkut sampah yang hendak membuang sampah ke TPAS Cilowong tertahan karena tidak dapat melewati jalan. Antrean truk pengangkut sampah pun mengular, alat berat pun diterjunkan untuk mengangkut material longsor yang menutupi jalan. Petugas juga terlihat memotong batang-batang pohon yang melintang di jalan. Seorang relawan, Agus, menyatakan longsor terjadi sekitar pukul 2 dini hari sebelum kejadian lokasi diguyur hujan lebat. Beruntung saat kejadian terjadi tidak ada warga yang melintas. Terjadi longsor sekitar jam 2 malam, tengah malam. Jadi terpaksa dari relawan juga kita turun ke lapangan sekitar jam 3 pagi. Dan itu pun akses jalan udah tertutup semua, nggak bisa dilewati. Ya nggak bisa lewat. Ini ada berapa titik, Pak, yang longsor, Pak? Banyak, dari sini aja ke sana. Lebih 3. Oh, berarti sepanjang jalan Takari ini? Ini aja nih. Sampai ke sana tuh, sampai berokan sana. Pada kembali gitu. Pondringnya juga, pohon bambunya juga. Warga berharap agar pemerintah segera membangun tembok penahan tanah dan bronjong agar longsor tidak kembali terjadi. Saat ini warga tidak bisa melintas karena akses utama warga terputus. Irwan Seuseu, JAK TV.